Kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung di Desa Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Sragen pada Selasa 4 November perlahan mulai terkuak. Diduga kuat ibu bernama Suwarni asal Dukut Lobongan RT22 Sidoarjo itu menghabisi nyawa putra kandungnya Suprianto karena sakit hati dan malu atas kelakuan anaknya. Sang ibu diduga sakit hati karena korban dikenal sebagai residivis yang sering keluar masuk penjara atas kejahatannya. Kadus menuturkan selama ini pelaku atau sang ibu tinggal sendirian dan menjanda sudah lama. Sehari-hari ia berprofesi sebagai penjual sayur keliling. Sementara sang anak atau korban sebenarnya sudah berkeluarga dan tinggal di Candel. Namun beberapa waktu terakhir dikabarkan pisah ranjang dengan istrinya dan pulang ke rumah ibunya di Lobongan. Seperti diberitakan, wanita parubaya itu tega membunuh putranya dengan mengepruk kepala korban pakai batu, kemudian mencangkulnya hingga bersimbah darah. Korban gagal tertolong dan meninggal dunia. Insiden pembunuhan disebut terjadi pada pukul 2.40 waktu Indonesia Barat. Kadus menambahkan sesuai kejadian, tim Polres dan Polsek langsung tiba di lokasi kejadian. Lokasi rumah korban berlangsung dipasangi garis polisi. Jenazah korban pun kemudian dibawa ke rumah sakit dan langsung diteruskan ke Solo untuk dilakukan otopsi. Korban atau pelaku sudah diamankan di Polres untuk diperiksa.